Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi. Apa cerita hari ini? Nah, hari ini saya nak masak seperti biasa ya, nak masak untuk makan tengah hari. Hari ini saya nak masak sayur dengan udang. Ha. Jadi ini sekarang saya nak goreng. Bunyi Nabil. Macam Nabil nangis je. Hari ini saya nak goreng. Hari ini kan dah salah. Jadi sekarang ini saya nak goreng tahu dengan tempe dulu guys. Ini bahan-bahan semua dah saya siapkan. Oke guys, jadi kat sini tuh ada buncis. Nanti saya nak campur dengan udang dan tempe tahu. Dan kat sini tuh ada sayur gambas, sayur oyong. Kalau kat Malaysia ni saya tak tahu nama dia apa. Nah, ini nanti saya nak masak tumis-tumis pakai kuah. Macam tu guys. Oke guys, ini lanjut je ya. Saya nak goreng tempe dulu. Oke guys, sambil goreng-menggoreng, saya nak tumbuk cili. Ini cili hijau dengan merah saya campur guys. Oke, tempe dia dah siap. Lanjut, saya nak goreng tahu. Oke guys, lanjut lagi tumbuk cili. Sebenarnya hari ini tuh saya nak masak sayur asam. Saya ada beli bumbu dia guys. Nah, saya nak masak sayur ni. Tapi tadi pergi kedai, sayur-sayur dia tak dijual. Saya dapat buncis dengan oyong je, dengan gambas. Tak jadi masak sayur asam guys. Jadi masak yang ada je dulu. Abang dah balik sekolah? Best tak sekolah hari ni? Best. Wow. Belajar apa hari ni? Belon? Color-color? Okay, bye dulu. Bye. Nopal dah balik sekolah guys. Sekarang dah jam 11 lebih. Okay guys, jadi cili dia macam ni je. Kasar-kasar. Tapi saya nak letak buah keras ni satu. Buah kemiri. Bagi rasa-rasa tambah sedap. Okay, cili dah siap guys. Nah, ini tahu dia guys. Untung tak melekat. Biasa saya goreng tahu pasti melekat. Oh ya, by the way, dapur kan ada dua. Biasanya saya masak sekali dua. Tapi kalau nak buat video tu agak susah ya. Jadi saya masak sambal udang ni dulu guys. Habis tu baru saya masak sayur. Okay guys, ini tahu pun dah masak. Sekarang saya nak lanjut goreng udang sekejap aja. Okay guys, udangnya pun dah boleh angkat. Okay, lanjut lagi. Saya nak tumis sambal ni tadi yang saya tumbuk guys. Letak garam, penyedap rasa. Okay, letak gula sikit guys. Okay, lanjut lagi. Saya nak masukkan buncis. Saya masukkan udang dan tempe tahu. Okay guys, alhamdulillah masakan pertama saya dah siap. Sedap. Okay, lanjut lagi guys. Tadi dah masak, saya nak tumis bawang putih, bawang merah dan bilis untuk masak sayur. Pakai periuk je. Saya pakai minyak sikit je guys. Oke guys, sekarang saya nak letak air. Oke guys, saya tak tunggu mendidih. Terus masukkan je gambas ni atau oyong. Biar cepat masak. Tutup. Oke guys, sambil tunggu sayur masak, saya nak basuh pinggan. Jadi, apa nama dia? Kerja kat dapur ni dah siap semua kan? Masak dah siap, basuh pinggan dah siap. Ini sebenarnya pinggan dia tak kotor-kotor sangat. Letak bahan masakan je tadi guys. Ini kalau buat video, memang banyak guys yang kotor. Kemarin ada yang tanya, pakai tudung masak tak panas ke? Macam tak pakai kipas je. Tu ada kipas. Cuma kalau pakai kipas,
Nih, suara bising kipas itu, guys. Sebenarnya tak panas juga sih. Lagipun kalau masak gitu doh, rambut kan tak masuk ke makanan. Oke guys, bakso pinggan dah siap. Ini sayur pun dah mendidih. Sekarang saya nak letak garam dan perasa. Letak garam. Dan saya nak letak cube bilis je guys. Oke guys, sayur saya dah nak siap. Sekarang saya nak pindahkan lauk ke pinggan. Okay guys, alhamdulillah lauk saya dah masak. By the way, udang ni besar ya, tapi udang ni harga yang paling murah. 1 kilo RM20. Okay guys, terima kasih sudah tengok video saya ya. Bye bye. Assalamualaikum. Dan sayur ni biar je dalam periuk.